boyband MyTeen resmi bubar pada 21 Agustus 2019 yang lalu. Agensi MyTeen Music Works telah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai bubarnya mereka. Boyband yang beranggotakan 7 orang ini bubar dalam waktu 2 tahun setelah mereka debut. MyTeen memulai debut mereka pada 2017 dengan album MyTeen Go. Mereka sempat melakukan comeback pada 2018 lalu dengan album bertajuk Puzzle. Setelah bubar, para member memutuskan untuk melangkah ke jalan masing-masing. Agensi Music Works memberikan pernyataan bahwa mereka berterima kasih kepada para penggemar yang telah mendukung dan mencintai MyTeen selama ini. Mereka juga mengatakan telah mencapai kesepakatan untuk melangkah ke jalannya masing-masing. Kita doakan yang terbaik bagi para member MyTeen ya, Smart Viewers.